Ah, Ibu, jahit gitu aja lama banget, udah sejam loh padahal. Bentar lagi selesai kok. Bentar ya, bentar. Ya tapi tetap aja Bu, aku telat. Tau gitu main aku pakai yang lain. Bu, lagian ngapain sih maksa-maksa mau jahit? Ibu kok jahat gitu sama Ibu? Kok jahat gitu sama Ibu? Bentar lagi selesai kok. Ibu, Leni makasih ya udah dijahitin celananya. Tapi hari ini aku pakai celana yang lain ya. Tapi mau pakai celana yang mana? Ini. Nggak cocok sama kemeja yang kamu pakai ini. Ya udah, kalau gitu Leni ganti celananya, kemejanya juga ganti. Keren juga kan? Bagus kan? Udah? Cakep. Kalau gitu Leni langsung berangkat ya, Bu. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap 3 detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.